sadarkah kau selama ini? Bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu kau siksa. Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan kali ini aku bebaskan diriku sama sebelahku ini. Maksud lo apa? Rega di ambat di sini. Hai hai hai. Apa kabar kalian semuanya? Para subscriber aku di manapun kalian berada. Hari ini kita kumpulin di XBO. XB. Hai, hai. Hai. So hai. Aku sudah rindu banget nih. MOP kan udah mulai balik lagi nih, udah mulai nyanyi. Linknya kirim semua. Iya. Kita yang lama dulu nih. Iya. Karena aku baru kali ini dengar Ojo nyanyi lagu ini nih, bebaskan diriku. Betul. Kita orang punya Sarwenda nyanyi. Iya. Sebenarnya udah lama lagu ini dinyanyi sama Ojo. Cuman banyak banget yang minta kak ini. Iya. Ini kak belum. Bersabar. Ini udah di list banget dan banyak banget ya pasti. Nah, apalagi yang MOP musik nih. Aduh. Itu lagu-lagu baru semua lagi. Aduh. Baru bersabar doang. Langsung aja nontonin aja nih. Bebaskan diriku yuk. Ojo juga beda Sarwenda. Tapi kalian juga bebaskan tombol merah di bawah. Jangan sampai merah warnanya. Padamkan ya. Langsung bebaskan diriku. Sarwenda sama Ojo. Kangen deh sama ini ya, live ini. Hamingnya Ojo. Iya. Iya gak sih? Iya. Kangen sama ciri khasnya banget ya. Sumpah di sini aku semua pasak kan? Ya, aku ngerasa feel-nya dapet banget ya gak sih? Ya gak sih? Walaupun kayaknya ini syutingnya nih. Kayaknya lagi syuting podcast, iya. Syuting horror ya. Horror. Gak bilang itu bebaskan diri ke adik keluar yang bebas-bebas dari belakang. Pasak semua loh ini. Tapi enak banget loh. Iya kan? Kalian lihat kagetnya kita tadi. Riff and run-nya di situ pecah. Itu sangat alami. Dari kita berdua berteriak sekencang itu. Gila kencang banget itu. Kaget sumpah itu bagus banget. Mengalahkan suara Onyo. Itu keren. Voice juga dipakai. Tapi ini kayak memang ikutin adanya Bunda Sarwenda sendiri ya. Jadi Onyonya yang ngalah. Oh, Onyonya banyak ngambil falset. Iya, betul. Aku tak bisa lanjutkan. Kisah ini bersamamu aku takkan mampu. Ngeblend banget tuh suaranya. Ya kan? Ngeblend, kedengeran suara ceweknya mana, suara cowoknya mana, yeah, gitu. Menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diriku. Asik. Alright. Ini masih original nih, belum ada keluar. Improve. Dengar ini tuh syahdu, tenang, mengalir begitu aja, dan gitu, sederhana. Dan masih. Menurut aku tuh kayak sakit hati lu merasa banget gitu. Tak sadarkah kau selama ini
Bye. Aduh. Ada penekanan-penekanan yes. Ini agak berubah sedikit yes, ini yes, yes, yes. Gimana tadi? Pokoknya ada penekanan tadi dari Onyo Sarwenda juga nyambungnya enak yes. Banget. Pecah-pecah sedikit biar enggak yang monoton banget yes, kasih harmoni kan. Ini simpel banget syutingnya juga ya still di situ ya. Di sini cuma move kamera aja. Banyak banget sih. Yes, benar. Dikit-dikit tapi ya, ada itu gitu ya. Ada kan? Setiap ini tuh hasil rip and run dan enggak pernah gagal ya. Rip and run-nya. Aku hanya minta bebaskan diriku. Itu ternyata dikasih di ujung-ujungnya ada harmonisasi ya, jadi gak monoton ya kan, kalau awalnya kan sama suara ya. Satu semua gitu ya, di ujungnya bikin pecah itu sweet. Aku suka banget cara nyanyinya tuh lembut ya. Banget merdu banget gitu ya, gak sih sesuai sama piano doang kan jadinya ya, kan? Jadi kalau kita ngegas sendirian aneh gitu. Musiknya syahdu kenapa penyanyinya ngegas gitu kan gitu. Jadi ini Onyo sama Sarwenda nyanyinya lembut syahdu betul itu. Sekali santai dengarnya nih buat dengar-dengar malam-malam Edol yeah. Nih agak lagi hujan aku nih dengerin aku saya makin mewek poinnya kan sama Rif Edran yang onyo cakep yes betul sekali penempatannya tuh bikin kaget bener banget kita posisi yang ini tuh kaget berapa kali kita terkejut terkenyut ya kan kaget terkenyut soalnya Rif Edrannya bikin kaget dan tiba-tiba juga subscriber kita bikin kaget, lonjak langsung drastis karena kalian semuanya mencet tombol subrek ya. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.